Tim gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemda Kabupaten Bogor pada Rabu siang kemarin mendatangi sejumlah pengelola lapak yang kerap kali melakukan aksi pembakaran aki bekas di Kampung Cinangka Kaum, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Kedatangan petugas gabungan ke lokasi ini tiada lain adalah untuk meminta para pemilik lapak agar menghentikan aksi pembakaran aki bekas di lingkungan ini. Selain meminta pengelola lapak untuk menghentikan aksi membakar aki bekas, petugas pun mengambil sejumlah sampel tanah di sekitaran lokasi lapak untuk diuji sampling. Tempat masih dibakar, nggak dibuang sama dia. Tapi ini sudah nggak bau, yang bau ini yang pertama nih, yang muap ya. Itu di Parung Panjang setiap malam. Tidak bakar aki, ini mah bekas orang-orang di mana yang sudah tidak kepake digali. Karena kita dari modal dari mana, akhirnya ya cuma satu kali begini. Satu kuali ini paling ya seminggu sekali setelah ini ada, setelah dikumpulin. Kan ibu per hari, per kilo kan 150 perak. Dikumpulin dulu, dicuci dulu. Nah, akhirnya di sana yang didemon, semua kena dampaknya yang di sini. Timah itu harganya untuk di 1 kilo berapa lah kan gitu. Nilainya luar biasa kan gitu. Sehingga dengan padahal pemerintah sudah menyiapkan pembakaran secara legal. Hanya di Kabupaten Bogor belum ada, berada di Tangerang dan Bekasi. Di kita sebenarnya lahannya sudah disiapkan antara Tenjo dengan Jasinga itu. Hanya ketika mau dibuka, ternyata hasil penelitian juga masih berbahaya dengan masyarakat. Terus mencari-mencari yang paling titik-titik aman gitu. Tidak sembarangan. Si aki bekas itu seperti apa? Ada prosedur yang harus dilewati supaya kita tidak berbahaya. Kita tidak menjadi korban. Jauh dari prosedur kalau ini. Melanggar. Karena debu partikel tetraetil itu akan kemana-mana. Tetraetil pelumbung itu berbahaya. Itu yang bikin efek tadi ada sistem saraf, kemudian darah merah, umurnya jadi lebih pendek, cepat rusak. Ya, karena itu bisa jadi kanker darah. Kegiatan membakar aki bekas di lokasi ini telah berlangsung sejak belasan tahun silam. Akibat aksi ini, sejumlah warga sekitar pun kerap kali resah akibat merasa terganggu oleh bau limbah dan timbal hitam yang dihasilkan dari pembakaran aki bekas. Kementerian Lingkungan Hidup telah melarang aksi pembakaran aki bekas ini lantaran timbal hitam dan limbah yang dihasilkan dari hasil pembakaran aki bekas ini sangat membahayakan lingkungan sekitar, terutama terhadap kesehatan manusia. Dari Ciampea, Kabupaten Bogor, Mandeh Jajar melaporkan.